Penjualan yang sini mungkin seperti apa Pak? Ya, menurut saya harga stabil. Saya lihat misalnya ke bawang putih di 40.000, bawang merah 30.000, beras premium di 17.000. Saya kira harga baik. Kalau selama ini beras yang menjadi keluhan masyarakat seperti apa ke depan Pak? Yang medium memang belum bisa diturunkan secara drastis, tapi secara umum sudah turun, hanya belum karena ini kan mulai panen raya banyak. Dan kita harapkan dengan gabah kering panennya turun, berasnya juga akan turun, tapi mungkin dalam bulan depan. Tapi juga kita ini juga mengendalikan hati-hati supaya harga gabah kering tidak jatuh, turun anjlok, sehingga petani dirugikan. Kita jaga keseimbangan antara harga pokok produksi di petani yang harus untung dan juga harga eceran yang juga baik untuk konsumen, untuk ibu-ibu. Ya. Bantuan hari ini apa Pak? Bantuan yang dikasih apa Pak hari ini? Bantuan yang dikasih Pak ke masyarakat bawah? Untuk para pedagang kecil. Ayo, sudah.